Ini juga makanan anak-anak lah. Lihat, spesial banget aku. Nah, ya, ini nih, Dek. Ini untuk kids. Sini gratis, Sero. Tete, ayo ada di atas gitu, Dek. Hah? Tete gitu. Seru loh. Bisa lihat pemandangan. Nih, Tete. Baru dinyalain apinya. Hai sahabat, welcome to Fai Harai channel Jepret. Sekarang Fai sama Tete lagi di mana? Ya lagi ada di Cinggu Cafe. Nih yang udah lapar buru-buru lari ke sana tuh. Di sini kita juga bisa pilih mau makan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tempatnya juga estetik banget ya. Saya excited banget nih sobat. Ayo, suka nggak tempatnya? Suka. Ke atas mana? Emang di atas ada apa? Mau ke atas? Oke, nanti kita ajak sobat Fai Harai buat lihat ke atas ya. Ada apa kira-kira? Yuk naik dulu, duduk dulu yuk. Pohon sakura kayak di Jepang dong kalau kayak gitu. Jadi ini di Jepang apa di Korea ya? Nah sobat, sekarang Rai lagi mau jalan-jalan ke atas nih, kita coba ada apa aja ya. Tadi sih katanya ada musola gitu, tapi biar Rai nggak penasaran, kita coba lihat. Bagus banget sih, ini masih boleh pemandangan. Tete, ayo ada di atas gitu, Dek. Tete gitu. Seru loh. Bisa lihat pemandangan. Nih, Tete. Ya udah, harus. Iya, betul, di sini ada musala aja nih, sobat. Ini untuk tempat sholat. Oh, mau lihat. Nih. Enggak boleh, Nak. Kita ke bawah lagi, kita pesan dulu makanannya ya. Nah, kira-kira nanti menunya ada apa aja, sobat? Ikutin terus. Nah, sobat, sekarang Mama lagi pesan dulu menunya. Berbeda dengan tempat yang lain, di sini untuk order makanannya melalui website dan untuk tata caranya disediakan di setiap meja. Ini juga makanan anak-anak lah, lihat. Spesial banget aku. Nah, ini nih, Dek. Ini untuk kids. Buat anak-anak. Ibu aku sangat kentang. Aku pengen kentang. Sedia aja.
Soalnya lucu. Eh, jadi sukanya karena lucu atau emang karena suka makanannya? A few minutes later. Ini aja tes tempatnya ini. Itu buat tutup nasi. Ini sayur. Iya. Baru dinyalain apinya. Saya semangat banget tuh masak-masak. Wow, mie-nya panjang banget. Udah habis belum, Ai? Alhamdulillah, makannya udah pada habis. Bisa Ai, habis lagi yang belum. Kita kenyang gak? Ya. Alhamdulillah. Udah bersih. Wow.